Oncok kacang, makanan khas dari Sunda, Jawa Barat, dan salah satu makanan favorit saya. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like video ini, komen juga jika ada yang ditanyakan, terus jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Andi Derisman, gratis! Halo, berjumpa lagi di channel YouTube Andi Derisman. Kali ini gua mau bikin resep cara membuat pencok kacang. Bahan-bahannya udah saya sebutkan, di antaranya itu ini kacang panjang yang sudah dipotong-potong pastinya. Terus bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ada kencur, ada gula, nanti dikasih terasi dan dikasih garam dikit. Cara buatnya sangat gampang sekali. Pertama-tama masukin dulu garam secukupnya, jangan terlalu keasinan. Terus kencur, kemudian kita tumbuk sampai lembut ya, sampai halus. Masukin cabai rawitnya, saya pakai 5 cabai rawit karena saya suka pedas. Masukin bawang merah, kebanyakan kayaknya, satu aja. Bawang merah dan bawang putih ya. Terus masukin gulanya. Masukin terasi. Ini terasi yang saya sudah bakar. Tergantung selera ya, mau pakai terasi atau enggak. Karena kan ada orang yang nggak suka terasi, tapi nggak pakai terasi juga nggak apa-apa sih. Sekarang tinggal masukkan kacang panjangnya ke ulekan, tumbuk setengah halus ya, jangan terlalu halus. Pencok kacang buatan saya sendiri, makanan favorit saya sendiri, sudah selesai dibikin, sudah selesai diulek dan siap untuk dimakan. Tapi sebelumnya, takutnya keasinan atau kurang gula atau kurang apa, bisa dicobain dulu ya. Cobain dulu, ternyata kurang gula, tambahin gula dikit. Karena tadi kan cabenya pedes banget. Pencok kacangnya sudah selesai seperti ini dan siap disajikan. Oke, itu saja dulu tutorial cara bagaimana membuat pencok kacang, makanan khas Sunda dari Jawa Barat, dan ini siap disajikan dalam mangkok. Mari kita pindahkan. Dan kita taburi bawang goreng. Ya, inilah pencok kacangnya sudah jadi dan saya tinggal makan, tinggal menikmati. Oke, thank you ya teman-teman yang udah nonton video tutorial bagaimana cara membuat pencok kacang, makanan khas Jawa Barat, termasuk makanan favorit saya juga. Jangan lupa untuk like video ini, share juga, terus komen, dan yang pasti untuk subscribe channel Andi Derisman. Sampai jumpa kembali di tutorial masak yang lainnya. Terima kasih. Makan sama pecel kacang dan pepes ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget.